Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kabupaten Bantaeng menyesalkan adanya peristiwa penganiayaan terhadap dua pemulung yang menyebabkan seorang warga hingga meninggal dunia. Ya, Wakil Bupati Bantaeng, Sahabudin, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan perusahaan yang dianggap tidak humanis dan tidak memberikan dampak positif bagi warga yang berada di sekitar perusahaan. Kehadiran itu pabrik, kos industri, tujuannya adalah untuk memberikan rasa kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama masyarakat sekitar, tapi juga rasa keamanan, jaminan hidup yang baik, itu tujuannya. Nah, akibat daripada mungkin ya limbah-limbah pabrik di dalam itu masih bisa digunakan, masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, akhirnya masyarakat kemudian ya apakah dia mengambil dengan cara yang sesuai prosedur atau tidak, tapi pada yang tidak ingin desakan kehidupan warga di sekitar sehingga mereka melakukannya. Nah, bayangan kami, kalau kita mengerti hukum tentu saja, kalau toh ada pelanggaran yang dilakukan oleh warga di sekitar, itu hendaknya dilakukan dengan humanis, yang baik. Ini kan ada hukum. Kenapa tidak kemudian kalau toh itu dianggap melanggar, diambil baru kemudian dibawa ke kantor polisi atau kepada yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Kalau itu dianggap pelanggaran. Ya. Nah, jadi kita sangat tidak merespon baik atas tindakan yang dilakukan oknum, tentu saja ini oknum, ya, atas kekerasan. Ini sudah bentuk kekerasan dilakukan oleh oknum tertentu dalam pihak Kuadi untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul di masyarakat ini. Kedepannya tentu saya pemerintah daerah mengawal ini dengan sungguh-sungguh, karena hilangnya nyawa itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai yang lain. Nah, ini terkait dengan bagaimana menghargai hak asasi yang melindungi nyawa warga kita. Untuk proses hukumnya sendiri, Pak, bagaimana harapan, Pak? Kami berharap sekali ini tetap diusut sampai tuntas, diproses ya sesuai dengan proses hukum. Kami berpikir mungkin juga pemerintah daerah akan membantu untuk membentuk tim investigasi.